Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi sudah memeriksa dua orang saksi untuk mengetahui kronologis dugaan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa penyandang disabilitas yang diduga dilakukan oleh oknum dosen Universitas Jambi. Dua saksi yang diperiksa yaitu saksi korban dan rekannya yang ada di lokasi serta melihat kejadian. Petugas sendiri masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kasus dugaan penganiayaan ini. Itu sudah ditangani oleh Subdit 1 Ditreskrimum. Jadi ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi kalau dalam istilah proses penyidikan itu ada dua, proses lidik dan sidik. Kalau proses lidik itu pengumpulan keterangan dari saksi itu dilakukan secara mengundang atau menghadiri ke alamat. Nah, nanti kalau sudah ditetapkan dalam proses sidik, sudah ada gelar perkara, nah baru dilakukan pemanggilan secara pro justisia. Kasus dugaan penganiayaan ini juga memicu aksi unjuk rasa mahasiswa di rumah dinas rektor, mendesak rektor memberi tindakan tegas kepada oknum dosen yang sudah melakukan tindakan kekerasan di kampus. Jumadi, Kompas TV Jambi.